Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sekarang kita memasuki area makam Mbah Ronggoboyo. Ya, di mana ini letaknya di daerah Kecamatan Kayen, Desa Mbrati. Kemudian ini area masuknya ya. Ini di daerah area Mbah Ronggoboyo ini masih kawasan hutan ya, teman-teman ya. Masih kawasan hutan di mana banyak pohon yang besar-besar seperti ini kawasannya, hingga langit-langitnya pun tertutup dengan akar-akar pohon yang sangat besar sekali. Dan ini alhamdulillah sedang direnovasi ya, direnovasi agar lebih baik lagi. Nah, teman-teman semuanya, kita di sini juga ada pemandian khusus wanita. Perlu diketahui bahwasanya air di daerah sini, Pegunungan Kendeng ini, ya, Pegunungan Kendeng ini sangat jernih, murni dari sumbernya. Bahkan di sini pun ada mata airnya ya. Baik, sekarang kita coba teman-teman lihat sekitar dari hutan atau Pegunungan Kendeng ini. Di dalam sana juga ada gua, ya. Tapi kita nggak berani masuk ke sana ya. Ada gua di dalamnya teman-teman. Kita tidak berani masuk ke dalamnya. Nah, kemudian di sekitar sini juga ada buah yang cukup menarik teman-teman, kayak seperti buah apa namanya, durian ya. Nah, seperti ini, kayak buah durian ini, tapi ini getahnya banyak ini teman-teman. Ini seperti buah durian ya. Nah, baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya, kita akan lanjutkan perjalanan kita masuk ke makam Mbah Ronggoboyo. Nah, ini ada peringatan mohon perhatian, jagalah kesopanan dan tata krama area makam ya. Baik, kita akan coba masuk. Assalamualaikum. Nah, di situ letak makam Mbah Ronggoboyo ya. Ini ada area tempat wudhu juga, di situ ada musolanya juga untuk tempat sholat. Itu juga ada WC umumnya, ya bisa seperti ini ya. Ini tempat sholat, tempat istirahatnya di sini teman-teman ya. Tempat sholat. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bisa menambah wisata atau kawasan kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirindang yang ini ya.